Cakap prank eh? Tak. Masak betul-betul. Ani tak pernah try ni? Lagi dendeng. Boleh. Manis, dia akan jadi macam ni. So kita akan masukkan dalam ni, kita akan goreng. So goreng. Jujur ke tidak? Aku boleh sumpah di belakang, aku buka tadi. Ha. Alright geng, plan saya nak buat di office. Tapi nanti bawa lah ni. Ha? Tak jadi ni buat macam ni. Apa dengan Nisa berjauhan ni? Alamak, ada problem apa pula? Benar aku kahwin, dia kata aku masa kecilan je. Lepas tu Alfa dia nak cerita dengan aku. So, disebabkan mereka duduk dengan makan-makan, jadi bolehlah saya bawa saya punya lauk sikit bagi kat mereka kan. Yang penting tak prank tau kawan-kawan. Jangan risau. Sumpah, sumpah. Mana ada aku main gelak macam tu. So, jom kita bagi kat mereka kan. So, kanda dia makan dekat dalam bilik. Adik Fatin, tolong. Panggil Adik Fatin cantik. Adik Fatin yang tak cantik. Okey, adik Fatin cantik. Cepat tolong, tolong. Kutu. Dah giden, deng. Kairu Ami. Dia buat ke? Dia ni. Dia sedap, sumpah sedap. Aku pernah rasa ni paling sedapnya. Takkan nak reaction daripada aku lagi? Eh, dah. Aku pergilah kat hang. Betul kan buat reaction ni? Tak payahlah. Hang makan je lah. Hang nak tak mau ni? Betul? Tapi aku nak tanya kau, makan ni tengah bekerja. Tak apalah, makan je lah. Aku nak buat reaction, tak buat reaction ni. Tak payahlah. Nah. Buat. Fit lagi. Mana tahu rasa dia lain macam hari. Tak, cuma yang ni aku kurangkan pedas. Nanti apa pedas sangat pulak, tak sedap pulak. Right lagi yang je kita pergi bagi kat orang lain pulak, jom. Eh, hey, adik Fatin ikut. Kau cakap prank eh? Tak. Kau masak betul-betul? Haa. Buat. Kenapa? Sebab aku tak nampak depan mata. Sebab tadi kalau kau masak, aku kena nampak. Tak, dah try tu. Okey, tak okey. Cuci suat aku. Tak. Mana ada aku buat ni raya? Jumpa. Pak, sebelum ni dia masak aku nampak. Dia ni tak nampak, aku tak ada mana tadi. Jom ikut aku. Sedap aku luk. Masak apa ni? Masak daging dendeng. Saya request hari tu korang. Hoi, ha masak daging ni? Hoi. Satu dulu je. Okey, boleh. Aku tak makan pun. Ya, nah. Aku tak pernah makan daging dendeng. Apa ambil sini, main ni. Hei, sedap. Eh, itu di sini tu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pa, dia kata apa? Eh, apa tak tahu. Aku dengan Nair duduk lagi. Sudah lah. Nak eh? Eh. Dah baik-baik. Aku beli kau masak. Sumpah aku masak. Sumpah. Saya dah. Lagi dendeng dia masak. Rasa lain pulak lah. Ya, sebab ni aku kurangkan pedas sikit. Ya, ya. Betul ni manis. Dia rasa manis. Hah? Sedap. Sekali ni lambat. Tolong. Tak dengar. Tapi sedap. Han tak rasa yang first. Yang first lagi sedap. Yang first dia pedas. 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 Sedap, Nenek. Sedap, eh? Sedap, eh? Rumit gua, Iba. Jadi, benar rumit. Bagi saya kita tak nak apa pun. Tak. Han bagi kau orang ni tak ada aku ah. Tak ah. Dia mesti. Tak nak. Tak pergi saya. Dia tinggal dia. Dia kata Amin ni berapa bagi dia. Astagfirullahalazim. Okey, kalau dah kata beli dia tu saya kena beli jual ya. Ni dah ada konten. Ha, nama. Sudah gila kalau kau masuk. Nama apa? Mama Nisa. Tung hati. Sudah gila. Eh, apa lagi boleh ke? Eh, tadi kata tak mau, tak makan. Itulah. Saya jadi rasa saya nak betul dia memasak ni. Ya Allah, betul sumpah. Ya, weh. Aku suka sebab dia tak pedas sangat. Ya, sebab. Pasal dia punya manis-manis juga. Pedas juga. Kau ni? Boleh. Ni aku beli ke? Ya. Sumpah. Ya. Tapi dia resepi dia. Cuba aku buat balik. Wah. Kau dia kalau ambil punya? Bukan. Kalau ambil punya kan hancur. Tahu tak kenapa dia lagi sedap sebab orang makan nasi? Ya, sedap. Betul tu. Nanti masa kau kahwin, tolong buat lauk ni. Masa aku yang masak lah. Aku kantin aku masak. Aku duduk tadi. Adik Fatin ni memang lembat lah. Masa kau kahwin,
sabar satu-satu. Aku nak jadi ni lah. Kering juga. Ya Allah. Apa lah. Main ni. Nak sepi. Dia buat dua kamera lah kontak dia ni. Sabar lah. Kasih pan lah bagi aku sikit. Okey, Adik Fatina. Boleh. Ah, ni. Dah aku tunggu rekod aku tak dapat apa. Eh, tak berhenti. Tak ada masa mundur dah sedap. Biasa, itu biasa. Allah. Weh, aku masak betul je. Nak juga lah. Tak lah. Aduh, nak pergi jual ni. Boleh kahwin dah. Nanti, ye, nak kahwin. Tidak, dah terang dulu. Pedas ke? Belum lah. Aku masak lah. Tapi dia orang percaya dia cakap aku ni macam ni mu. Ada lagi? Sudahlah. Masalahnya manis ni, dia dulu shit dengan Nazrul. Time Nazrul tak masak. Ini memang dia tak ada apa-apa ni. Nanti dapur tak ada ke Allah. Okay, boleh lah. Nak lagi? Tuan lagi. Tak boleh. Orang lain nak makan juga lah. Tapi Fira mesti bomba tak pandai masak. Ah, kalau nak sedap kena nasi. Terah dulu. Dah masak. Dah nak main nak benda tu. Yalah. Favorite aku benda. Okey dah. Ni first time buat ni. Ah, super. Ha. Sedap. Sedap ah. Aku bagi beli 8/10. Rasa dia ni memang gitu eh? Dia ada juga rasa kaki tu. Oh, kaki tu kena pinjuk. Tak eh? Tak. Tak pereng ke? Tak pereng. Tapi sesungguhnya bukan kena lari ni, kena masuk jambe. Sesungguhnya. Minta apa? Eh, tak apa-apa. Aku main suka kalau orang kena kecam. Boleh. Eh, batin tadi. Dia tadi tak mau makan nasi, makan nasi. Yalah, aku makan dengan ni. Kalau nak nipis dia kena ketuk dengan lusuh batu. Tak ketuk. Aku tak ada lusuh batu. Belilah kat DIY. Aku dah pergi semalam tutup. Aku pergi ke Wister, RM60 lusuh batu. Mahal sangat. Boleh beli daging tu. Hah? Aira ada. Baru takkan aku nak pergi rumah sekmu pula. Bukan minta lah minjam. Aku dah minta dah. Aira ni dia lupa. Aduh. Ya Allah, happynya semalam penat-penat saya masak, saya pimai. Awak nak kita masak hang tak puji macam ni. Sebab aku masak memang betul-betul sedap. Tak ada. Hang masak biasa je. Kamu masak ni. Alah, lagi dendeng sangat. Lagi dendeng jelah. Nak terus sikit. Ha. Ani sama try ni. Lagi dendeng. Terus habis. Ya, gambar pipi. Ha, cekak. Cekaklah. Apa aku suka gini? Dia Fira mesti like. Kalau version perempuan tak hati masak. Dia lelaki hati masak. Suami je. Sebab suami kalau tak sedap pun dia akan cakap sedap. Tapi mana-mana pun bila beristeri ni. Ya, yeah, betul. Walaupun tak sedap kan? Jangan rasa sedap ke mana. Betul ni. Okey, bye. Jangan gitu, bye. Mami, nanti Ayu nak menuk kau tu. Ayu dah kena dendeng tu. Mana dendeng? Ni,
Jadi kira Amin ke? Oh. Eh, bukan kira Amin ni. Nazrul Amin. Nazrul Amin. Ya. Tidak dah. Lailah, nak ambil dulu kan ni. Muat masuk ke? Alah. Sumpah. Kena perang dalam tu. Ya Allah. Mana putih memasak nak tengok. Ya Allah. Dapat sangat bos sendiri tak tengok konten saya. Saya dah post dah. Dia buat dengan kaki dia. Alah. Okey, sorry ya. Dekat habis dah, dekat habis dah. Oh, oh. Wih, tu tolong. One eternity later. Nah. Lagi, boleh ambil, boleh ambil. Nak tak? Ambillah, pergi. Yang saya ingin. Eh, cik, tadi ambil sikit. Tadi tak ada gari. Habis. Wih, dia memang habis kan? Dia memang habis kan? Eh, habis dah. Alih ambil dah. Aku bagi kat. Abang! Abang! Garang. Simpan sikit korang. Kotak tu lah. Eh, ha, takut. Bagi aku pergi makan. Kemarang, eh? Pergi, lah. Pergi. Bear, dia kata sipir sikit kat orang. Dia kata sipir sikit kat orang, dia kata. Dah ada, mana ada. Dia kata apa pun. Oh, ha, ni. Kau tu lah. Kau ni halau aku dalam bilik meeting tu. Tak, aku tak tahu. Saya tak tahu. Kau ni suka batu api. Tadi ha yang cakap macam tu. Aku cakap tak apa, aku yang suruh ambil berhabis. Aku punya video dia banyak edit dengan abang. Macam ni, biar tu. Ambil dan dia banyak pun. Ya. Sedap lah. Okay. Tapi Rin bukan tak ada daging ke? Dia makan dah ni. Tak senang dengan dia. Oh. Tak ada daging ke? Bukan daging. Daging, kambing. Kambing ada yang daging. Okay. Selamat menjamu selera dah semua dah. Kalau lupa. Dia baik macam ni. Pak I. Rendeng. Rendeng. Habis dah. Ya. Bagi mak kau ni. Kabel dia ambil banyak. Dia banyak. Bagi mak kau. Bagus. Apa ambil hari ni? Kau kan ambil ada. Eh? Tak apa dia ambil. Travai. Sudah daging. Eh, memang dah. Dah daging dendeng. Boleh buat dendeng lagi ni. Dah. Eh? Boleh, mudah je. Sedap. Eh? Jadi ya. Ni. Mana ada? Ya Allah. Dia beli hak orang. Mana ada? Allah, nyanyi kalau main musuh. Janji dah dengan dia. Ni, marah ni. Gimana Hadi? Dia ambil kuih habis. Si perok dia. Hah? Daging dendeng saya pun dah habis, so saya nak basuh. Saya bawa, saya ingat kau macam takut tak habis kan. Tiba-tiba, aduh, masalah tak cukup. Lepas ni saya kena buat banyak lagi. Tak ada lah. Okey tak, Aira? Best. Aku masak. Okey, salah. Best lah, bagus lah. Lepas siap masak, dia terus basuh. Yelah. Tolong Haji lah. Harap-harap aku dapat suami yang rajin macam ni masak lah. Taklah, aku semangat malam. Basuh Aira ni? Yes. Ya, betul. Jadi dekat paket boleh macam ni lah perangai. Ya, betul. Pak. Agak ada sebab ada lapa dah nampak apa tu. Alamak. Ada geng, so saya nak basuh-basuh and then kita... Ah, angin je lah. Dia ngaju, man. Ya, man. Dia ngaju, man. Lukman ni orang first saya panggil dia makan dendeng. Tapi dia sampai-sampai tak tahu. Dendeng, mari atas. Mari. Ya. Tak gila. Aku pergi atas tak apa. Mari rumah, ha. Mari rumah. Ha?